Saya beralih ke penanya berikutnya yang mengajukan pertanyaan. Apakah paham orang yang mengatakan Tritunggal itu tiga dalam satu adalah benar? Sebenarnya benar, hanya kurang lengkap. Ya, kalau kita hanya mengatakan tiga dalam satu, itu masih menyisakan banyak problem. Harusnya kita mengatakan Tritunggal itu tiga dalam satu, tiga dalam hal apa, satu dalam hal apa. Tritunggal, tri itu dari Tritunggal, kadang-kadang juga disebut Trinitas. Ya, Tritunggal, tri itu tiga, tunggal itu satu. Trinitas, bahasa Latin tres, itu artinya tiga. Ya, dan unus itu artinya satu. Jadi Tritunggal itu sebenarnya tiga satu. Yang jadi persoalan adalah apanya yang tiga, apanya yang satu. Maka di sini rumusan doktrin Tritunggal, ya, dari orang Kristen yang benar sesuai Alkitab itu adalah bahwa Tritunggal itu tiga dalam pribadinya, satu di dalam hakikatnya. Jadi kalau kita mengatakan Tritunggal itu tiga dalam satu, bisa. Tapi kita mengatakan tiga pribadi dalam satu hakikat. Itu lebih bagus ketimbang hanya tiga dalam satu. Jadi ingat bahwa dia mengacu tiga dan satu bersama-sama. Ini tidak menyalahi logika. Kenapa? Karena tiganya dan satunya mengacu kepada suatu sesuatu yang berbeda. Tiganya mengacu kepada masalah pribadi, satunya mengacu kepada masalah hakikat. Karena itu tidak menjadi sesuatu yang bertentangan dengan akal. Kalau misalnya saya mengatakan bahwa Tritunggal itu adalah tiga Allah sekaligus satu Allah, atau tiga Allah dalam satu Allah, nah itu jadi problem. Itu bertentangan dengan logika. Kalau saya mengatakan Tritunggal itu adalah tiga pribadi dan satu pribadi, itu salah, tidak masuk akal. Tiga hakikat dan satu hakikat juga tidak masuk akal. Tapi kalau yang menjadi acuan dari tiga dan satu itu berbeda, maka apa yang tidak masuk akal? Kalau saya mengatakan kepada saudara begini, saya ini punya dua mata sekaligus empat mata. Kalau saya punya dua mata sekaligus empat mata, ini tidak masuk di akal. Saya punya dua mata atau empat mata. Ya. Atau kalau saya mengatakan bahwa saya ini punya empat mata kaki dan dua mata kaki, itu juga bertentangan. Ya. Karena yang diacu oleh dua dan empat itu sama-sama. Saya mempunyai dua mata dan empat mata. Duanya mengacu pada mata, empatnya juga mengacu pada mata. Yang diacu sama, itu menjadi bertentangan. Itu tidak masuk akal. Atau kalau saya mengatakan saya mempunyai empat mata kaki, dua mata kaki, yang diacu oleh empat dan dua itu sama-sama, yaitu mata kaki. Maka itu menjadi tidak masuk akal. Tapi kalau saya mengatakan saya mempunyai dua mata dan empat mata kaki, maka itu masuk akal. Kenapa? Karena duanya dan empatnya mengacu kepada hal berbeda. Di mana duanya mengacu kepada mata dan empatnya mengacu kepada mata kaki. Begitu juga Tritunggal, tiga, satu. Harus mengacu kepada aspek yang berbeda. Maka tiga itu mengacu kepada pribadinya, satu mengacu kepada hakikatnya. Jadi lebih tepat dikatakan daripada mengatakan Tritunggal itu tiga dalam satu, itu bisa memicu banyak pemikiran yang lain atau kesalahpahaman. Maka sebaiknya formulanya adalah Tritunggal itu tiga di dalam pribadinya, ya, satu dalam hakikatnya, atau tiga pribadi dalam satu hakikat. Itu rumusannya jauh lebih masuk akal. Ya.